Ikuti laporan komprehensif lawatan Perdana Menteri ke Indonesia. Kami akan bawakan dalam rutin-rutin kami yang seterusnya dan juga menerusi astroawani.com. Tapi sebelum itu, laporan seterusnya adalah KPDN HEP Kedah mengeluarkan 26 notis kepada peniaga kedai menjual kelengkapan telekomunikasi dan elektronik dalam Ops Catut 8.0 di negeri itu sejak 25 Januari lepas. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kedah, Syahran Arsyad, berkata pihaknya memberi tempoh 2 hari bekerja kepada peniaga untuk mengemukakan maklumat kos belian dan kos barangan kepada pihak mereka untuk diteliti. Menurutnya, pemantauan lebih kerap dibuat berikutan permintaan tinggi bagi peralatan komunikasi dan elektronik sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sehingga kini kita telah menerima beberapa notis yang dikemukakan oleh peniaga berkenaan dan kita dalam peringkat untuk analisa sama ada wujudnya elemen pencatutan ataupun sebaliknya. Dan sekiranya ada berlaku pelanggaran di situ, tindakan tegas boleh diambil di bawah Seksyen 14-1 atau Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau berkata demikian ketika melakukan pemeriksaan di Kompleks Menjual Alatan Peranti Elektronik di Alustar hari ini. Denda juga boleh dikenakan tidak melebihi RM500,000 terhadap peniaga yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Katanya pemeriksaan dilakukan di semua premis yang menjual kelengkapan elektronik dan telekomunikasi di sekitar negeri ini secara berperingkat.